70% permukaan bumi diselimuti oleh lautan, yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Hingga saat ini, hanya sekitar 5% lautan yang telah dieksplorasi oleh manusia, sedangkan 95% lainnya masih menjadi misteri. Begitu banyak spesies makhluk laut yang aneh dan misterius yang masih berdiam diri di dalam luasnya lautan. Makhluk misterius yang akan saya bahas di video kali ini adalah Sea Angels atau Malaikat Laut. Disebut Sea Angels karena penampakannya yang menyerupai malaikat. Tubuhnya yang berwarna-warni dan siripnya yang menyerupai sayap, melihatnya berenang-renang di lautan seperti melihat sosok malaikat terbang di dalam lautan yang dingin. Hewan ini berukuran tidak lebih dari 3-5 cm. Meskipun kecil, Sea Angels adalah hewan yang termasuk dalam golongan karnivora atau pemakan daging. Makanan mereka bervariasi, namun pada umumnya mereka hidup dengan memakan zooplankton baik secara aktif maupun pasif. Jenis lainnya hidup dengan memakan saudara mereka sendiri seperti kupu-kupu laut. Untuk bertahan hidup, mereka mengeluarkan semacam zat kimia khusus yang hingga kini masih dipelajari oleh para ahli. Sedangkan untuk berkembang biak, Sea Angels merupakan hewan yang berkelamin ganda, di mana mereka dapat membuahi dirinya sendiri dengan cara fertilisasi internal. Tentu, mereka dapat berganti kelamin setelah dewasa. Hewan ini hanya ditemukan di lautan super dingin di area kutub, seperti Laut Kanada, Iceland, dan beberapa perairan dingin lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lautan merupakan surganya makhluk-makhluk yang unik dan misterius, salah satunya adalah hewan ini. Masih banyak lagi hal-hal menarik, misterius, dan informatif yang akan kita bahas, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kalian. Terus menonton video dari kami. Jadi wawasan agar kalian jadi tambah wawasan.